hanya kepada Badan Narkotika Nasional melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan PT Angkasa Pura I guna memaksimalkan peran dalam menyatukan dan menggerakkan instansi terkait dalam melaksanakan program P4GN. Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Kepala BNN Komjen Pol Budi Waseso dan Direktur PT Angkasa Pura I Danang Baskoro. Penandatanganan ini merupakan komitmen nyata dalam mendukung upaya penanganan narkotika sekaligus merespons situasi bangsa yang berada dalam status darurat narkoba. Negara kita yang sekarang adanya di bandara-bandara. Maka keluar masuknya, terutama masuknya barang yang terlarang itu diawali dari bandara-bandara, khususnya bandara-bandara yang internasional. Memang kalau kita mau lihat masalah narkotika tidak sederhana yang sekarang diberitakan. Soal narkotika ini hanya penyalahgunaan, peredaran dan segala macam. Tapi kalau kita mendalami, yang sesungguhnya adalah alat penghancuran negara atau tidak kenal secara internasional itu proksiwa di perang modern. Yang jelas pasti hancuran negara kita itu sudah dianggap virus. Hanya memang sekarang masyarakat kita belum melihat itu sebagai satu hal yang membahayakan, ancaman buat negara. Karena sampai saat ini juga para pimpinan-pimpinan juga masih pada menyak itu. Bahkan ada yang kena narkoba juga, ya. Menikmati narkoba. Mereka tidak melihat bahwa narkoba ini merupakan sesuatu yang besar. Seperti tadi sekarang bahwa hidup itu masalah negara ini adalah masalah kita semua. Maka peran kita secara bersama-sama harus melakukan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Nah, ini harus kita bangun identitas. Biasanya kalau saya bicara tentang sarana prasarana memang tidak memadai. Segala keterbatasan ada. Dengan komitmen ini diharapkan terjadinya sinergitas BNN dan PT Angkasa Pura I sehingga dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi upaya pemberantasan dan peredaran gelap narkoba.